itu adalah utang republik pada Islam. Maksudnya buku di sini itu kenapa ada utang republiknya, istilahnya ketika zaman kemerdekaan, waktu merdeka Indonesia itu memiliki banyak jasa kepada umat-umat Islam. Contohnya diantaranya para pendirinya seperti Muhammad Nasir, Abdul Qahar Muzakkar, Kiai Abdul Wahid Hasim. Nah, mereka itu ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya memberikan materi, memberikan tenaga, dan juga memberikan darahnya seperti itunya. Termasuk di dalam ini kan judulnya utang republik pada Islam. Artinya seberapa besar nominal yang diberikan dulu orang umat-umat Islam kepada kepada kemerdekaan Indonesia gitu ta. Ini kan jadi lebih paham kan? Nah, esi dari buku itu tidak akan jauh membahas tentang masalah sejarah ini. Seperti